Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Nah, sore kali ini saya berada di Masjid Sirojut Taqwa. Ini tim GMM di dalam sedang menginstal sound system. Sementara saya mau, ini aja mumpung nih, ilmu bisa diterapkan sama Ustadz. Ini Ustadz di sini jarang loh, Ustadz bisa nerbangin drone. Nah, ini ada Ustadz Agus. Kenalin, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Tat, ya? Siap. Nah, di sini Tat ada dua unit. Yang ini kelas sedang 740 gram. Kalau yang ini 1,1 kg nih. Kira-kira Ustadz preferensinya yang mana nih, Tat, nih? I prefer to here. Oh, to here, to here. To here. Oh, oke, okay, to here. Tuh, begitu ya. Ah, tuh. Ini kan materi preferensi kan? Betul, betul. Iya. Jadi kalau ngerti bahasa Inggris. Nah, iya. Ini to have face ya, to have face. To have face. Higher. Higher. Kalau higher tinggi, kalau lebih tinggi ya, lebih berat ya, Tat, ya. Oke, oke. Jadi alasannya kenapa Tat mau pilih yang ini, Tat? Kita masih pemula. Nanti mah kalau udah mahir-mahir, yang berat-berat aja dah. Nah, gitu. Iya. Nanti kalau udah mahir, Ustaz pakai yang ini. Jadi kalau ini jatuh ini, jatuh ini. Kena pala orang lumayan ini. Oh my god. Bisa pada benjol ini. Cuma kita nyumbur orang petani. Sebenarnya petani lagi pada macul, nyempret. Tahu tuh plong aja jatuh kena palanya lah, bahaya. Oke, Mas Wega, dilihat nih. Saya sedang berada di daerah Babelan, ini di daerah ini kawasan Yayasan Sirojut Taqwa. Nah, ini Masjid Sirojut Taqwa bersama Ustadz Agus. Ustadz Agus ini adalah founder yayasan sekaligus pengurus yayasan juga. Yang di sini sekolah 0 rupiah. Sekolah 0 rupiah di sini, keberkahannya luar biasa. Makanya selagi di tempat yang berkah, saya mau ngajarin Ustadz Agus main drone. Kesiapan ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, dinyalain dulu drone-nya, Tat. Nah, connect ya? Ya, di-connect. Oh, kalau nyalain baterai mau insya Allah Ustadz lancar ini. Ah, itu dia. Hah? Bisa gak, Tat? Balik gak? Nah! Bunyi nih, kayak bunyi. Gimbot. Bunyi, iya betul. Kayak gimbot ya, betul ya. Oke, selanjutnya nyalain remote-nya, Tat. Nah, iya, itu remote-nya. Oke. Wah, langsung connect, Tat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu wifi-nya di-connect. Oke. Okay. Nunggu ya, nunggu bentar ya, wifi di-connect. Oke. Okay. Like, subscribe dan gini. Hey guys. Kita main drone ya. What? Makan dulu nih, lapar. Jangan lupa. Gitu. Jangan lupa like, subscribe video ini, guys. Subscribe belum? Subscribe, like, subscribe video ini. Subscribe. Subscribe. Share dan share video ini gitu. Share video ini. Share video ini. Oke, Tat. Langkah pertama di kalibrasi, Tat. Oke, baik. Ya. Hai guys. Iya. Kita kalibrasi dulu, guys. Kalibrasi dulu ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah ya. Oke, sudah. Terus di kameranya ke atas. Mana kameranya ya? Ya. Sip, diputar lagi. Kebalik. Ah ya. Coba lampunya udah kelar belum? Lampunya udah normal belum? Belum ya? Putar lagi, Tat, putar. Putar lagi. Oke, sip, sudah. Lampu yang mana nih, Bang? Lampu yang itu, Tat. Ah, ini nih. Oh ini semua. Iya. Udah oke ya. Sekarang taruh di tempat yang rata. Siap. Set. Oke, sip. Udah ya. Tinggal melakukan kalibrasi gimbal. Nah, oke, sudah. Kalau gitu ini sudah lock GPS, Tat. Siap terbang, Tat. Yeah. Oke, udah siap, Tat. Saya ikut boleh nggak terbang? Wah, jangan, nggak kuat baterainya. Nggak kuat. Siap ya? Siap. Oke, siap, mantap. Oke, Mas Bulin guys, kita langsung saja lihat Ustadz Agus, Ustadz nerbangin drone-nya. Yo, kita coba ya. Oke, siap. Standar ya. Ini rakitan. Rakitan. Gimana, Bang? GPS-nya sudah terkunci? Jadi terkunci.
What? Oh, ready to fly. Ready to fly. To fly, to play, to fly. Kata Mang Odet, ready to fly. Nah. Oh, ready to fly. Oke. Oke, Tat, udah siap. Kita langsung arming aja, Tat. Oke, baik. Arming. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Angkat jempol kiri ke atas. Oke, siap. Wih. Oh, udah, cukup. Ah, ketinggian ya. Coba turun dikit. Op. Ada. Ayo, Tat, coba maju. Maju itu pakai yang jempol kanan. Jempol kanan maju ke depan. Ah, coba. Ah. Nah, gitu sip. Ya, ayo putar lagi, Tat. Belajar kiri. Iya, saya juga tahu kok caranya. Sip. Mantap ya. Kiri. Kanan. Kanan. Naik aja. Salam aja, Bro. Pokoknya enggak mau, Tat, ya. Sip. Oh, lihat. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah Ustaz bisa ya. Kita ambil kiri, iya. Kanan. Tuh. Kiri. Oke, coba mundur, Tat. Mundur. Awas nabrak pohon. Nah, seh. Oh, jago Ustaz nih. Mundur lagi, Tat. Mundur. Oke. Nah, coba sekarang drone-nya diputar pakai jempol yang kiri. Kanan, ke kanan atau kiri sama aja, bisa muter. Nah, muter. Lagi tat, muter lagi tuh. Gitu caranya. Seh. Ya. Pokoknya gampang dah. Muter ke kiri. Iya. Iya, ini muter ke kanan. Iya. 15 ya. Iya. Ya 15. Kalian bajetin dah. Sini dulu. Sini. Buat mainan bocah. Iya, tuh. Ustadz aja bisa kok terbangin drone, apalagi tim GMM. Waduh. Iya, Tat. Coba, Tat. Maju. Se. Wow, lihat tuh. Coba naikin lagi terus, Tat. Naikin lagi terus, jangan takut. Iya. Terus, belokin ke sana, belokin. Kepala saya gimana nih? Ah, entar juga apal. Anginnya gede ya? Iya. Anginnya gede lumayan, Tat. Coba noh lihat itu. Oh. Gampang bangin drone. Pokoknya nerbangin drone gampang. Kalau terus baik sendiri ntar. Terus coba. Kalau itu kan posisinya kan ngadep sono, Tat ya? Ngadep sono. Iya. Berarti dia nganan kan? Nah, coba maju mundur. Pakai jempol kanan, maju mundur. Maju set. Enggak apa-apa, nanti juga pulang sendiri. Nah, udah tahu kandang dia? Tahu. Nah, tar, caranya gini, Tat. Nah, biar dia pulang sendiri, pencet yang ini, Tat. Nah, ini pencet, pencet, coba pencet. Oke. Okay. Sip. Udah ini. Belum bunyi. Belum bunyi. Nah, kalau udah bunyi tit, tuh dia pulang sendiri ntar. Balik kandang nih. Balik kandang dia. Yeah. Kayak burung dara ya. Tolong Bang itu. Oh. Tuh dia pulang sendiri tuh. Yeah, yeah. Nanti kalau udah nyampe sini, pencet lagi, Tat, biar berhenti dia. Tuh, dia pulang sendiri, Tat. Tuh, dia pulang sendiri. Ya, stop. Oke. Sesuai titik koordinat kita ya? Iya. Stop, kayaknya stop. Belum stop ya? Udah. Ya, stop. Udah. Oke. Turun. Belum. Dia udah. Udah stop dia. Oke. Oke, maju pelan-pelan, Tat. Okay. Eh, dia mundur, Tat. Mundur. Dia maju. Majuin. Ini ya. Ya, jempol kanan majuin. Jempol ya. Kanan naikin ke atas. Mundur itu mah mundur. Nih. Ya, oke. Okay. Oh. Iya. Awas tubruk genteng. Awas, naikin lagi ke atas. Ah, sip, biar aman. Mundurin. Mundur. Ini maju itu mah. Awas nabrak genteng, Tat.
Oke, putar arahnya ke arah kita, Tat. Ke arah kita putar. Pakai jempol kiri. Jempol kiri. Iya. Jempol kiri. Biar daunnya muter. Oke. Oke, maju. Kelebihan. Kelebihan, kelebihan. Dikit lagi, Tat. Kamera nih. Geser ke kanan. Iya. Udah, itu mau maju, itu mah. Set. Oke, maju. Maju lagi, Tat. Maju. Set. Iya, geser lagi kanan. Oke, guys. Gampang kan, Tat? Maju. Maju. Geser. Iya. Set. Set. Majuin lagi, Tat. Tuh, gampang, guys. Oke, majuin lagi, Tat. Terus majuin lagi, Tat, majuin. Oke. Oke, majuin lagi, Tat, pelan-pelan. Lagi, Tat. Terus. Gimana, Tat? Gampang kan, Tat? Gampang kan? Ya. Gampang ya. Terus berinovasi, walaupun kita di kampung, tetap kita cari kreasi kayak orang kota. Iya. Pokoknya mantap itu. Mantap. Boy. Ini. Ah, ya. Kasih salam lagi, Tat. Kasih salam. Bagaimana? Kasih salam ke kamera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semuanya. Ya. Hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada tim GMM Mas Fit dan teman-teman ya, yang telah mengajarkan saya pribadi dalam mengoperasikan drone. Oh. Ya, ini adalah pertama kali saya mengoperasikan drone dan ternyata tidak begitu sulit seperti yang kita bayangkan. Ya. Dan sangat very very easy, Mas. Easy ya. Easy. Pokoknya gampang ya. Iya. Itu. Terus berusaha, kita pasti bisa. Oke, Mas Ben guys, Ustadz juga bisa. Apalagi kita, ya enggak? Yeah. Ayo, salam. Ya. I love you.